Halo people, iya senang sekali ya masih kembali lagi nih bareng Ferry. Untuk di kesempatan kali ini people ya, Ferry bakalan memberikan informasi yaitu ini seputar review yaitu sarung dijempolin ya, atau jempol disarungin deh. Nah ini nih untuk anak-anak muda ya, biasanya untuk yang paling apa para gaming ya, yaitu ada ini bisa untuk game apa ya, game Free Fire kayak gitulah ya, game Mobile Legend kayak gitu ya, bisa semua lah. Ini kegunaan sarung jempol ini sebenarnya biar keringat ya, tangan yang basah atau jempol yang basah itu menghindari apa ya, kalau biasanya sering suka main game menghindari kontraksi antar touching ya atau sentuhan-sentuhan gitulah pokoknya ya, biar arah attackingnya itu pas banget gitu kan. Nah ini ya, sayangnya bentuk amplopnya ini bukan amplop action ya people ya, ini adalah amplop kemasan yang dibuat sedemikian rupa agar sarung jempol ini menarik gitu ya. Tapi terima kasih ya untuk penjualnya, dan untuk link deskripsi ini ada di bawah ya people, nanti boleh kalian lihat ya di toko all shopnya. Ini kami belinya kurang lebih 4 piece ya. 4 piece isinya dalam satu ini ada satu pasang, jadi kanan untuk kiri dan kiri untuk kanan. Jadi satu pasang kanan kiri. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di jempol kalian masing-masing ya. Dan ini juga ya, setelah Ferry coba, ini worth it lah ya. Bekerja sangat-sangat baik lah. Ini harganya memang murah banget ya, kisaran 3.000 4.000-an lah, 5.000 6.000 gitu ya. Nah, people ya. Ini untuk sarung jempol ini memang lagi ngetren-ngetren ya kalau untuk sekarang, tapi mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan nanti ya ini akan hilang pudar kembali deh. Mungkin ada ide-ide baru lagi biar nggak pakai sarung jempol lagi nih, mungkin sudah pakai robot ya people ya. Dan people ya, untuk dimanapun Anda berada ya, terima kasih yang sudah menonton ya, dan juga terima kasih banget untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu dirinya untuk melihat ini. Semoga video yang Ferry buat ini bisa bermanfaat tentunya juga ya untuk seluruh masyarakat Nusantara dan seluruh jagat dunia maya. Dan mungkin sampai di sini ya people, perjumpaan Ferry untuk menemani aktivitas di tengah ruang dengar Anda. Kembali lagi mungkin besok ya atau lusa. See you, bye bye di video selanjutnya.